Satu saja. Dia tak ada dua, dia tak ada tiga. Kebenaran cuma satu saja. Tengok nak, kebenaran cuma satu. Dan satu itulah Islam. Islam tu satu saja, dia tak ada dua hari Islam. Akidah, satu tu juga tuan-tuan. Dia tak ada dua dah. Akidah paling benar, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuhan kita, sama juga Islam. Dia tak ada dua tuan-tuan. Bulan, sama bulan kita. Bulan orang lain, sama juga di negara New York, di Eropah, di mana pun lah, Malaysia, Nusantara, di Jaziratul Arabiyah, semua tengok bulan yang satu juga. Dia tak ada dua ada bulan. Walaupun yang tengok gerhana, dia tetap satu juga bulan. Matahari, sama juga ataupun satu juga. Dia tak ada dua. Ya, bumi, satu juga bumi. Dia tak ada dua. Akhirat, satu. Dunia pun satu. Dia tak ada dua lagi. Dia tak ada dua dunia, dia tak ada dua akhirat. Kerana ingat macam tu saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW, dia juga adalah satu Nabi yang menjadi penghulu kepada semua para anbiya, bahkan seluruh makhluk. Dan ingat yang tu saja. Jadi tuan-tuan, kebenaran cuma satu. Kita kena kembali kepada kebenaran. Mari kita bersatu kerana Allah, kerana Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman pada Allah, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Okey, jangan pecah belah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang kamu dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ittaqullah, takwalah kamu pada Allah. Taqwa tuqati, dengan takwa yang sesungguhnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jaga mati mencari kamu dalam keadaan Islam. Bila sebut Islam, mesti Allah ridha. Islam tu terpulang. Hang Islam ikut mazhab Hanafi ke? Hang Islam ikut mazhab Hanbali ke? Hang ikut Islam mazhab Syafi'i ke? Hang Islam ikut mazhab apa lagi? Maliki ke? Terpulang. Jadi hang Islam. Sudah. Okey? Sudah tuan-tuan. Cuma jangan hang kacau orang yang mazhab lain. Yang tu sudah. Nah, yang mula kacau mazhab Syafi'i ni siapa? Mereka tuan-tuan. Kalau mereka tak kacau, kita akan meramal ibadah banyak lah. Oleh kerana mereka kacau, kita kena bangkit. Kita kena terangkan. Hang serang, kami terang. Tuan-tuan, kalau hang sudah jelas, hang sudah itu, kami juga itu. Kami takkan melebihi daripada apa yang kemampuan kami. Ataupun mu'tadin, orang yang melampaui batas. Tak, kami takkan melampaui batas. Ya, sebab kami tahu kamu adalah hamba Allah dan kamu juga orang Islam, saudara kami. Tuan-tuan, saudara kita. Dan Islam akan kuat dan mana kita bersatu. Yang itu kita kena pegang. Ya, jangan jadi macam Islam di negara-negara lain, tuan-tuan. Ya, Islam dengan Islam bergaduh, Islam dengan Islam berperang di Syria. Tengok tuan-tuan, di Mesir, kan? Tengok hari itu di Mesir macam mana. Di mana-manalah tempat, kecuali satu je perjuangan paling betul dekat dunia ni. Dan perjuangan yang paling betul dekat dunia ni, satu je tempat ya. Di Palestin. Perjuangan Islam dengan Yahudi. Tengok. Waktu Imam Mahdi keluar, waktu Nabi Isa AS turun, waktu tu hang tak ada dah. Hang mazhab apa tak? Hang pejuang apa ke pejuang apa tak? Hang parti apa tak? Tak ada. Masa tu Islam dengan Yahudi ya. Lain tak ada dah. Oi, ini kelompok kami punya kumpulan politik kami. Tak ada dah bicara pasal politik apa. Sekarang Imam Mahdi dah keluar, Nabi Isa dah turun, sekarang kita di Islam, semua Islam. So tak ada masa nak bertelaga dah waktu tu. Tuan-tuan. Waktu tu kita semua Islam. Tuan-tuan. Tak ada hal ini politik ni, ini politik tak, kita Islam. Tak ada bicara dah puak ni puak tu, tak ada dah. Hang Wahabi ke hang Ahli Sunnah, tak ada dah. Sekarang kita Islam. Kita nak membela Islam, nak menentang Yahudi dan juga penjahat paling nombor satu dekat dunia. Dajjal ni laknat Allah Ta'ala. Hantu tuan-tuan. Faham ni? Dan kita membawa akidah yang sama. Apa dia? Akidah yang satu. Iaitulah Allah Tuhan kita Islam. Ya qawmi budullah ma'alakum min ilahin ghairuh. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang Isa. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada satu sebanding dengan Allah. Setanding Allah Ta'ala. Faham ni maksud saya ni?